Guna memastikan kegiatan shutdown Train A berjalan dengan lancar dan aman, Maintenance Department menyelenggarakan kegiatan Secutol. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu malam 20 Agustus 2023 di Maintenance Planning and Warehouse Section. Secutalk malam ini terasa istimewa dengan kehadiran dari Presiden Director and CEO Barek LNG, Gema Iriandus Pahlawan beserta tim manajemen. Secutalk diawali dengan penyampaian laporan progres dari kegiatan shutdown Train A oleh Senior Manager Maintenance Department, Anas Malik Abdillah, di mana shutdown Train A berlangsung pada tanggal 1 Agustus hingga 8 September 2023. Dalam kesempatan ini, Director and COO Badak LNG, Teten Hadi Rustendi, kembali mengingatkan seluruh pekerja untuk terus mengutamakan safety. Sementara itu, Presiden Director and CEO Badak LNG, Gema Iriandus Pahlawan, juga memberikan arahan kepada pekerja dan mitra kerja yang terlibat dalam proses Train A harus menjadikan safety sebagai perhatian utama dari semua kegiatan kerja di Badak LNG. Teman-teman bisa, ya, bisa untuk tidak terjadi kecelakaan kerja di dalam kegiatan sehari-hari. Agustus, September, Oktober, November, Desember, tinggal 4 bulan lagi, ya. Kita jadikan undang-undang budaya bahwa setiap tahun kita usahakan tidak ada yang terjadi kecelakaan kerja, ya. Para pekerja saling mengingatkan untuk mematuhi prosedur kerja yang telah berlaku. Kegiatan Secutalk ini dimeriahkan dengan pembagian beragam door prize yang menarik. Usai pelaksanaan Secutalk, Presiden Director and CEO Barek LNG, Gema Iriandus Pahlawan bersama jajaran manajemen menuju Train A untuk meninjau langsung kegiatan shutdown Train A. Tim Liputan LNG TV.